Poly TV. Politeknik akan keluar dan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Wayum daripada Politeknik apakah objektif mesyuarat hari ini dan adakah hari mesyuarat pada hari ini mencapai objektif? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi objektif untuk mesyuarat hari ini adalah untuk kerjasama antara pihak industri sama dengan politeknik yang mana kita telah jalankan selama 1 tahun itu. Dan alhamdulillah objektif hari ini bagi saya mencapai dengan apa yang isu-isu yang dikemukakan yang kita perbincangkan, dan moga benda ini akan menjadi satu yang bermanfaat bagi kedua-dua pihak industri dan juga pihak politeknik. Apakah kepulauan masa akan datang bagi penasihat industri? Okay. Untuk penasihat industri sebenarnya dia akan menyediakan dari pelbagai, maksudnya infrastruktur kepada, kalau maksudnya kalau dengan pihak politik itu, jadi infrastruktur untuk kemudahan pelajar-pelajar yang menjalankan latihan industri tempat kita, dan juga kita boleh membuka peluang untuk peluang pekerjaan bagi pelajar-pelajar. Soalan tambahan. Sejauh mana pandangan Tuan yang dah bekerjasama dengan PJK ni dah selama berapa tahun? 2 tahun. Apakah pandangan Tuan berkenaan kerjasama? Jadi daripada apa yang kita dah jalankan selama 2 tahun ini, pertamanya dengan pihak pelajar-pelajar, contohnya kita tengok, kita dapat contohnya di tempat kita tu ada latihan industri. Jadi daripada situ kita dapat memupuk semangat bekerja di pihak industri kepada pelajar, mendedahkan dia orang dengan pihak industri. Jadi nampak di situ daripada apa feedback yang kita dapat, alhamdulillah bila dia pergi ke bidang industri yang mana berbeza daripada environment yang belajar di politeknik ini, dia dapat manfaatkan hal itu. Dan juga pihak kita, kita dapat daripada pelajar-pelajar tu yang setengahnya kita serapkan untuk terus bekerja dengan pihak kita. Sekian saja daripada saya untuk Poly TV Politeknik Jeli Kelantan.